Bawah dalam keterangan tu Syekh Fahmi ceritalah apa yang saya sebutkan. Ha, semua saya sebut secara ringkasnya. Apa yang Syekh Fahmi sebut di bawah tu. Yang bawah tu tuan-tuan, dia panggil apa yang saya sebutkan tadi, dia panggil sebab wurud hadis. Apa sebab hadis ini keluar di mulut Nabi? Ha, tu cerita dia tadi. Ha, cerita dia tadi adalah daripada asas tadi. Ha, yang masuk lambat daripada orang lain, tapi kenapa? Kerana menjaga adab dia dengan Rasulullah, kerana nak bertemu dengan orang yang mulia, orang yang ada kedudukan, maka dia masuk lambat sikit, dia menukar pakaian dia, biar bersih dulu, wangi-wangi dulu, barulah dia masuk dengan bertemu dengan Rasulullah. Sehinggalah dia masuk bertemu dengan Rasulullah, ketenangan yang ada pada asas tu, dan ketidakgopohan yang ada pada asas jenis lemah lembut itu, Rasulullah sebut dua benda ni menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala suka pada engkau. Baik. Saya sebut tadi, bila ditanya oleh Asyash, adakah akhlak ini aku memang dah ada, ataupun aku berusaha ikhtiar buat aku ada akhlak tadi, maka Nabi kata akhlak tersebut Allah Taala yang kurniakan kepada engkau. Bila Asyash dengar begitu, maka dia pun jawab dengan pujian pada Allah Taala, alhamdulillahillazi jabalani ala khalqaini yuhibbuhuma Allah wa rasuluh. Segala puji bagi Allah Taala yang mengurniakan kepada aku dua akhlak, khulqaini yuhibbuhuma Allah wa rasuluh, dua akhlak yang disukai oleh Allah, disukai oleh Rasulullah. Baik. Saya sebutkan tadi ada daripada kita ni akhlak yang wahbi dipanggil. Akhlak ni bagi pada dua. Cara kita dapat, satu secara wahbi, dua secara kasbi. Wahbi ni dia adalah berbentuk anugerah daripada Allah Ta'ala. Ada jenis orang, sifat lemah lembut ada pada dia, tapi secara semula jadi kita katakan. Ayat kita dalam bahasa Melayu gitulah, secara semula jadi. Dia tu memang keturunan dia lemah lembut, cakap lemah lembut, apa tindakan dia lemah lembut, memang lemah lembut lah. Tak sesuai lah kalau kita berkasar dengan dia, kita ajak bergaduh dengan dia, kita buat bergaduh dengan dia, memang tak sesuai. Sebab apa? Sebab dia bercakap pun lemah lembut. Kadang-kadang kita terfikir, dia ni pernah ke marah orang? Sebab apa? Cara dia bercakap lemah lembut sungguh. Sama ada anak beranak dia belah lelaki ke belah perempuan, semua bercakap lemah lembut, bukan lemah lembut apa, bukan lemah lembut macam pondan tu, tidak, itu buat. Ni memang cara dia betul-betul lemah lembut, satu-satu halus bahasanya. Ha? Kita dengar pun sedap, seronok kita bercakap dengan orang jenis macam ni. Ada orang yang asalnya kasar, dia bercakap khilqah dia, asal kejadian dia kasar. Tapi selepas dia berusaha memahami, maka akhirnya ada akhlak tu pada dia. Asalnya dia jenis orang pemarah, asalnya jenis orang tak sabar, asalnya dia jenis orang yang gopoh, tapi akhirnya jadi orang yang lemah lembut, jadi orang tenang. Yang jenis macam ni dia panggil kasbi. Yang jenis dapat akhlak macam ni dia panggil akhlak tu akhlak berbentuk kasbi. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, al-ilmu bitta'allum wal-ilmu bitta'allum. Ilmu mesti lalu proses ta'allum, mesti lalu proses belajar. Ilmu juga mesti ta'allum, mesti lalu kok proses buat-buat sabar, buat-buat lemah lembut dulu, buat-buat tak gopoh, buat-buat lambat marah. Sebab apa? Sebab tabiat semula jadi yang ada pada kita, tabiat jahat yang ada pada kita ni jenis gopoh, mudah marah, tak sabar dan sebagainya lah. Tak kira dengan siapa, tak kira dengan budak reti, tak reti budak baru berusia setahun dua tahun, tak reti benda apa lagi. Kadang-kadang marah supaya budak besar dah. Marah macam budak besar dah, ambil rembah, ambil apa, hempap budak-budak yang baru berusia apa, boleh jadi berbulan-bulan je. Sebab apa? Menangis tak berhenti-henti. Tu ada orang jenis macam tu perangai dia. Tabiat jahat ada pada kita. Tapi makin kita berilmu, makin kita masukkan ilmu, makrifah dalam diri kita, makin hilanglah segala akhlak yang tidak baik tu. Dengan sebab kita reti, maka kita berusaha, dipanggil mujahadah dalam istilah ilmu kesufian,
mujahadah kita untuk menghilangkan akhlak yang tak baik tu, itu dipanggil proses tahallum kalau bab ilmu. Dalam bab lemah lembut, bab sabak dipanggil tahallum. Tahallum ni atas wazan tafa'ul. Tafa'ul ni dipanggil bina kulfah. Bina yang membawa makna susah nak dapat dia. Supaya ta'allum lah. Ta'allum ni nak dapat ilmu perlu ta'allum. Kalau kita tak sanggup nak bersusah untuk dapat ilmu, kekallah dalam jahil. Kalau kita tak sanggup nak bersusah untuk dapat ilmu, duduklah dalam kejahilan. Sebab tu nak jadi orang alim, tanyalah dia, adakah dia dapat dengan cara yang mudah je? Dengan tak pergi mengaji, dengan duduk di rumah je, ataupun dengan apa, dengan tengok TV je dapat ilmu? Taklah. Bahkan seluruh hidup dia dikorbankan untuk dapat ilmu. Sebab tu saya pernah cerita, orang tanya mufti wilayah. Orang tanya mufti wilayah kerana orang kagum dengan apa, dengan ilmu dia. Aku orang tanya dia macam mana dia boleh jadi berada di setahap ni. Dia cerita salah satu daripada benda yang dia buat. Pengalaman yang dia buat, dia kata ketika mengaji dulu, dia kata baca kitab Fathul Bari. Fathul Bari syarah kepada Sahih Bukhari yang lebih daripada 10 jilid tu. Dia kata dia baca daripada kulit ke kulit, kulit ke kulit. Tuan-tuan bayang kalau orang boleh buat macam tu, tidur dia sebanyak mana tidur dia? Tak tidur kau orang ni, tak penat kau orang ni. Penat tak payah kira lah, penat lah kau. Semua orang akan penat. Tapi kerana jatuh cinta dia pada ilmu, dia korbankan. Korban tidur, korban rehat, korban itu, korban ini dan sebagainya. Kita sebab seronok dengan apa? Seronok dengan tidur. Sebab tu kita tidur. Seronok dengan apa? Dengan makan. Sebab tu kita banyak makan daripada mengaji. Seronok dengan duduk dengan kawan-kawan daripada seronok duduk dengan apa? Dengan ilmu. Sebab tu kita jahil. Kita tak reti, kita tak ada ilmu kita. Tapi orang yang jadi alim ni pasti dia melalui proses yang begitu sukar untuk menghasil dia sebagai apa? Sebagai orang yang berilmu. Serupa juga dengan ilmu. Ilmu, kalau kita ni memang asal tak ada sifat sabar, tak ada sifat lemah lembut, nak dapat, maknanya kena lalu proses yang begitu susah dan kita kena sanggup hadap. Kena sanggup ada. Boleh jadi kali pertama tak lepas lagi, tak sabar. Ada ketika boleh sabar dah, ada kes tak boleh sabar. Ada kes boleh sabar, ada kes tak boleh sabar lagi. Lama kelamaan kita berusaha untuk dapat, akhirnya boleh sabar belaka. Bila boleh sabar masuk dalam ta'aniyah, tindakan kita tak keluar daripada batas agama dipanggil. Tindakan kita tak keluar daripada batas yang direstukan oleh Allah, yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So kita bertindak selepas kita menung, kita fikir dulu, barulah kita buat tindakan dan keputusan. Baik. Jadi dua benda ni ada pada Asyaj yang menyebabkan Rasulullah uji Asyaj. Mula-mula dia masuk duduk sebelah Nabi. Nabi tahu dah di diri Asyaj ni ada dua sifat ni. Daripada kalangan wali min awliya'illahi salihi yang boleh tahu akhlak-akhlak yang ada pada kita, baik ataupun buruk. Baik ataupun buruk yang ada pada kita, ada manusia-manusia yang juga diberi kelebihan oleh Allah Ta'ala untuk mengetahui akhlak tersebut. Baik, untunglah kalau kita boleh bersohbah dan berdamping dengan mereka ni. Baik, bawah tu tuan-tuan, kisah yang saya cerita dah tadi, ambil perenggan yang apa tu? Ambil perenggan yang apa, muka surat 9, sikit saya baca. Apa sahaja urusan mestilah dilakukan dengan tenang dan tidak gelojoh. Contohnya Syekh Fahmi kata memandu kereta supaya urusan tersebut dapat dilaksanakan dalam bentuk yang lebih baik dan lebih sempurna. Keadaan yang dibuat dengan kelam kabut dan tergesa-gesa selalunya tidak mendapatkan hasil yang baik, bahkan akan mengakibatkan kerosakan dan penyesalan serta kerugian. Biarlah lambat asalkan selamat. Itu Syekh Fahmi buat contoh. Jenis orang gopoh, tak sabar dalam memandu kereta, gitu jugalah. Akhirnya kita tengok berlaku aksiden, berlaku kemalangan ataupun berlaku perkara-perkara yang tidak diingini. Itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan memandu secara terburu-buru ataupun gopoh. Maka dia kata, cubalah ambil pelajaran daripada ciptaan langit dan bumi. Allah Ta'ala telah menciptakan langit dan bumi ini selama 6 hari seperti firman-Nya. Salah ke Allah Ta'ala buat langit dan bumi dalam masa satu hari? Tak salah. Boleh tak? Boleh. Bahkan bukan dalam masa satu hari lah. Dalam masa beberapa saat je.
dalam masa sekelip mata. Bolehkah Allah Ta'ala wujudkan bumi dan langit ni dalam masa sekelip mata? Boleh. Bahkan lebih cepat daripada tu lagi. Sebab sekelip mata ni dibuat oleh orang alim ketika Nabi Sulaiman alaihissalam. Bila bertembung di antara jin Ifrit dengan apa? Dengan orang alim. Jin Ifrit kata, aku akan datangkan istana Balqis ke depan engkau sebelum engkau sempat bangun daripada engkau duduk bangun berdiri. Aku dah bawa datang dah. Kata orang alim, aku akan bawa datang di depan engkau. Engkau tarfata'ainin, maknanya sekelip mata dah sampai depan mata engkau. Dah, sekelip mata ni masih dalam perbuatan makhluk lagi. Qadar cepat tu makhluk ada lagi boleh buat. Bah Allah Ta'ala lebih laju, lebih pantas daripada tu lagi. Tak ada kiraan pada pantasnya. Tapi kenapa Allah Ta'ala tunjuk dalam Quran fi sittati ayyamin, banyak dalam Quran Allah Ta'ala guna. Dalam apa? Dalam surah Sajdah. Allah Ta'ala sebut diciptakan langit bumi ni dalam tempoh 6 hari. Fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Dalam tempoh 6 hari tersebut. Kenapa? Allah Ta'ala nak beritahu urusan yang berbentuk duniawi ni, amalan-amalan yang berbentuk duniawi ni, kerja buat duniawi kita ni, mesti kita buat secara ta'anni. Mesti buat secara perlahan-lahan, secara fikir, secara berperingkat-peringkat, beransur-ansur. Macam kita, urusan apa? Urusan nak kahwin kau, nak tunang kau, nak apa kau, semua dijadikan apa, disuruh kita memilih. Kalau orang nak kahwin contohnya, nak tunang, pilih. Jangan gopoh, jangan terburu-buru. Nak kahwin, mesti hidup lama dengan dia. Pilih elok-elok dulu yang mana yang berkenan. Yang perempuan tengok laki mana yang soleh, yang laki tengok perempuan mana yang solehah. Pilih. Ambil masa, setahun, dua tahun ataupun sebulan, dua bulan paling cepat. Contohnya untuk istikharah, untuk minta doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Urusan-urusan dunia ini diajar oleh agama supaya buat perlahan-lahan. Kita nak berkawan dengan orang, diajar oleh agama. Kita baca dalam kitab Bidayatul Hidayah. Berapa banyak panduan yang diajar oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam bab memilih teman. Bukannya bila berjumpa dengan orang ni nampak dia boleh buat kawan, berkawan tu dengan dia. Tidak. Ada ciri-ciri yang disebut oleh agama kita supaya kita ni terus terpelihara amal ibadat dan iman kita. Lepas tu tengok dulu orang ni, boleh ke tidak aku buat kawan, buat teman ni. Silap pilih kawan, jawab dia tak mari masjid lah kita walaupun kita kaki masjid. Sebab kita tak dominan. Kalau kita dominan, tak apa kita boleh tarik dia mari masjid. Sebab tu saya sebut beberapa apa, banyak benda yang berkaitan dengan urusan duniawi perlu dilakukan secara ta'anni. Tak boleh kita buat dalam bentuk ajalah. Adapun yang boleh kita buat secara segera, secara cepat, secara apa terus, yang tu berkait dengan persoalan ta'at dan persoalan ibadah. Adapun ibadah, persoalan ta'at, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, sari'u ila maghfiratin min rabbikum. Nabi tulis dalam hadis, Nabi sebut dalam hadis dia, badiru bil a'mal. Nabi suruh berlumba-lumba, ayat Quran kata berlumba-lumba untuk mengerjakan amal ibadat, untuk bertaubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ibadat jangan tangguh. Ibadat bersegera. Bersegera melakukan ibadat. Bila masuk dalam ibadat, jangan bersegera dalam ibadat. Sakgitu kan? Masuk dalam semayang Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin arrahman, tak jadi bersegera untuk masuk ibadat. Dalam ibadat ta'annilah. Dalam ibadat baca molek-moleklah, slow-slowlah. Sebab apa? Mus cakap dengan Allah Taala. Sekarang ni sedang bercakap dengan Allah Taala, itu slow-slow lagi baik. Kita sedang berhadap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang terbalik. Dia gopoh ketika dalam ibadat, bersegera dia semayang. Bacaan pun tak bunyi. Kan Akil Hai buat contoh dulu. Subhanallah pun jadi 11 11 11 11 11 dah. Alhamdulillah, 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 jadi nama orang dah, kata Akil Hai lah. Cuma nak beritahunya, sebelum masuk yang tu yang segera. Bila dah duduk dalam ibadat, buat secara tenang, penuh dengan adab sopan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Saya nak sebutnya ialah tuan-tuan, dalam persoalan yang berkaitan dengan duniawi, fikir. Orang buat hal dengan kita, fikir. Tindakan yang macam mana yang sepatutnya kita ambil? Adakah perlu kita buat apa? Kita perlu ambil tindakan ataupun cukup dengan qadar kita sabar aje? Pilih masa untuk kita berfikir. So tindakan kita lebih waras daripada kita bertindak secara gopoh dan segera. Tapi dalam persoalan ibadah,
Agama ajar pada kita suruh kita bersegera mengerjakan ibadat tersebut. Mari keinginan nak sedekah terus. Jangan tangguh-tangguh bersegera. Apatah lagi tuan-tuan tengok dalam kalimah. Dalam kalimah perkataan yang Allah Ta'ala guna, yang Rasulullah guna, diguna sari'u sabiqu bahdiru tu, dia guna atas wazan fa'ala yufa'ilu fa'il fi'il fi'il amar dia. Perkataan-perkataan ni dari sudut sharaf membawa makna perlumbaan. Musyarakah di antara dua orang ke atas. Bila musyarakah di antara perkongsian, penyertaan di antara dua orang ke atas, bila sebut sari'u bersegera, sabiqu berlumba, maknanya akan ada orang yang cuba untuk lebih cepat daripada kita. Bila ada orang cuba untuk lebih cepat daripada kita, biar kita lebih cepat daripada dia. Ha, gitu dipanggil sabiqu sari'u ni. Ada orang yang cepat bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah kalau orang ni cepat bertaubat, biar kita lebih cepat daripada dia lagi dengan tidak melakukan dosa pada Allah, tapi duduk dalam keadaan beristighfar dan bertaubat pada Allah Taala. Itu kita lebih cepat daripada orang yang buat dosa bertaubat pada Allah Taala. Kita lebih cepat daripada dia, lebih pantas daripada dia. Itu berlumba. Berlumba maknanya jangan kita duduk di belakang. Akan ada orang yang lebih cepat daripada kita, so kita mesti lebih cepat, lebih pantas daripada orang lagi. Ada orang semayang sunat, kita pun berlumba dengan dia untuk lebih cepat daripada dia. Dia dua, kita empat. Dia empat, kita enam. Ha, gitu. Ibarat kata dalam ibadah. Tapi saya sebut tadi, bila masuk dalam ibadah, ta'ani. Duduk dalam keadaan tenang dengan adab sopan santun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik sikit lagi, baca ya. Allah Ta'ala berkuasa menciptakan apa sahaja dengan firmannya kun. Itu kata dalam apa? Sepatutnya Allah Ta'ala boleh sangat nak menjadikan makhluk ni ataupun apa saja dalam keadaan dalam sekelip mata saja, ataupun lebih pantas daripada itu lagi. Maka sesuatu itu pun jadi dengan serta-merta. Allah Ta'ala kuasa menciptakan langit dan bumi ini dengan sekejap di mata, tetapi Allah Ta'ala mahu mengajar kita supaya tenang dan tidak terburu-buru dalam membuat atau menghasilkan sesuatu, supaya hasil yang didapatkan daripada usaha itu lebih baik dan lebih sempurna. Lepas tu banyaklah ayat Quran dan hadis, cuma tak sempat nak sebut. Yang diajar oleh baginda Nabi supaya kita bila berurusan dengan urusan duniawi ni berada dalam keadaan berfikiran waras, maknanya tindakan kita tidak gopoh, tindakan kita tidak tergesa-gesa sehingga kita mengambil keputusan yang tidak sepatutnya ataupun yang tidak sesuai dengan kehendak agama. Baik, itu di antara hadis yang diceritakan oleh Syekh Fahmi dalam hadis yang keempat ni, huraian dia. Akan datang insya-Allah kita tengok hadis yang kelima, bab berbakti pada ibu bapa pula. Hadis daripada Abu Hurairah. Karatallahu ala mu'allimu kullatam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin sallallahu rabbuna على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين.